dengan hal ini ada sebuah lampak terpidana. Terhubung siap, ya, terhubung atas nama Jeffrey Ardiansa alias Jeffrey Mimpaimin, agar pasal 16 yang menghasilkan tahun ada yang melanggar mayat. Jatuhkan hukuman telah dicabut di depan hukum sebanyak 10 kali cambukan dengan dikurangi selama penyelenggaraan pertahanan sementara selama 23 hari sehingga sisa hukum hari harus jalan dulu sebanyak 7 kali cambukan. Satu, tingkat dari dua, tidak pidanakan itu tiga, ya dalam hal kita lihat dari statistiknya saja. Lima, di bulan Februari itu kita hanya melakukan eksekusi sebanyak 7 pidana. Ya, di bulan Maret di hari Kamis itu kita melakukan eksekusi pidana itu ada 8. Sementara di bulan Agustus 9 pidana dan di bulan Desember untuk akhir tahun ini kita melaksanakan eksekusi itu sebanyak 33. Ini dapat kita artikan bahwa masyarakat belum dapat memberi efek jera terhadap apa yang sudah kita laksanakan di sini. Ini kan tujuan dari apa kita laksanakan di muka umum agar masyarakat tahu dari dampak terhadap apa akibat yang diperbuat sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang dilanggar dalam kandung itu, masyarakat melanggarnya, seperti itu akibatnya. Tapi kita lihat di akhir tahun makin lama semakin banyak ini. Harapan sendiri, Pak? Ya, kalau kita harapan kita, jangan ada lagi yang masuk berkas perkara kandung itu. Jangan ada lagi yang dieksekusi. Agar pasal 18 kita. Tapi kalau memang tidak ada berefek jera, kita akan melakukan sebanyak 10 kali cambukan dengan dua kali pada lapas sementara selama kita masuk penjara hari sehingga kita berjalan dengan harus dihukum sebanyak cambukan. Nah, kalau satu, nama saya Robi Saputra Esa. Dua, jabatan saya selaku ketua pada Kejaksaan Negeri Aceh. Empat, terima kasih banyak, Pak.